Tapi pemimpin besar seperti saya tidak mau memuji-muji diri sendiri. Saya tidak mau sombong. Tidak mau mengaku-ngaku keberhasilannya. Setiap keberhasilannya, dia akan sebutkan sebagai keberhasilan anak buahnya. Itulah pemimpin yang sejati. Wah, saya harus mencontoh Pak Ustadz. Harus itu. Tapi susah. Pemimpin besar seperti saya dilahirkan 100 tahun sekali. Betul Pak Ustadz. Ya pasti betul. Saya tidak pernah tidak betul. Ya. Ini Pak Ustadz. Ini ada sedikit tambahan penghargaan untuk Pak Kampung Amin. Saya tidak berani menyebutnya sebagai penghargaan. Takut nantinya disebut menghina. Saya suka sama kamu. Kamu cepat belajar. Terima kasih Pak Ustadz RW. Harus. Silakan diterima Pak Ustadz. Ustadz besar seperti saya tidak boleh bersentuhan dengan uang dari Umaro. Kamu serahkan langsung saja sama Amin. Irat. Siapa Ustadz RW? Panggil Kamtib suruh kemari. Siapa Ustadz RW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.